أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون آيات 74 سورة البقرة kalau masa kita tak ada dah. Ayat ni adalah ayat perbandingan yang Allah Ta'ala banding hati-hati orang Yahudi ataupun orang Bani Israel seperti batu. Setelah kita dengar ayat belum pada ni, hubungi dengan banyaknya helah ataupun tipu daya Bani Israel yang Allah Ta'ala buka di dalam Al-Quran hubungi dengan payah basa, banyak helah, tipu daya, banyak korinah. Maka ayat 74 ni Allah Ta'ala firmannya, kemudian sesudah itu, maknanya sesudah banyak doa, soalan-soalan nak semalih ilmu pasal mana, warna gapo, besar atau kecil, banyak doa. Hati kamu menjadi keras juga seperti batu. Ini tak ada dah dalam mana-mana umat yang Allah Ta'ala royak katanya hati manusia keras supaya batu. Bahkan lebih pada batu lagi. Kecuali Bani Israel yang Tuhan royak. Pahorai dia hati keras supaya batu ni. Cik katanya teruk benar tu. Hati tak seberubah. Tu hati keras. Lepas tu bahasa Melayu kita ada royak. Keras kepala. Keras kepala. Mula daripada hati keras tu. Lepas tu keras apa lagi? Keras perut. Lepas tu keras muka lain tu. Kias diri. Itulah. Manusia di atas muka bumi. Keras hatinya Allah Ta'ala royak kepada Bani Israel. Menjadi keras juga seperti batu. Bahkan lebih keras lagi. Tu apa royak? Ha batu. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Sup batu ke? Kalau dia duk kena air sokmo ni, gelong tu. Ia akan jadi lubeh. Dengan sebab air duk gelong. Apa? Dengan sebab air duk jatuh sokmo. Supaya kita duk dengar seorang ulama. Dia duk ngaji lama, baca ke tu ngapa ni. Aci kuah. Siapa ke habis perasaan dia, oh payahnya aku mengaji. Giduk di satu tempat, dia pergi tengok batu yang air dek titik semua. Siapa ke batu tu jadi gelap. Jadi blubber masuk. Oh dia royak katanya hati aku tak serupa dengan batu ni. Aku duk mengaji tengok air hak lembek, air biasa tapi dia titik kena atas batu lama kelama dia akan jadi lubeh seolah katanya gelong turun. Hati manusia pun lagu tu, kalau sekiranya Allah banding keras serupa dengan batu ataupun lebih pada batu, cie katanya mung ni tak ada guna dah hidup atas dunia. Sebab apa? Setengah-setengah batu tu tubik air, berkatok pak pok ada air hak duk dalam dia tu akan tubik. Wallahu alam lah, kita tak biasa tengok, tapi tu hal royak dari dalam Quran katanya setengah-setengah batu tu obnam. Sebab tu bila kita jiruh air kena atas batu dah, dia tak jatuh selalu, dia seru masuk dulu boya penuh air tu barulah kita jiruh dia akan tubik luar. Batu hak panah-panah tu baru kita jiruh mari dia makan dulu air tu. Itulah yang Allah Ta'ala royak
Janganlah manusia ni seperti batu, hidup dia tak si terima nasihat, tak si terima ajaran, tak si terima perubahan. Setengah-setengah batu lagi, iaitunya, dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah. Apa ni? Terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Zaman Nabi Musa, orang katok. Katok batu. Sebab apa? Sebab orang di zaman dia tu sendiri tak ada air nak makan. Alhamdulillah, Nabi Musa pergi katok batu. Puk tubik mengalir. Macam air. Hak tu mukjizat. Kalau nak tengok, pacuk air mari ke mana. Pahit air, dia tahu mari berapa mana. Tak ada, tak ada. Tapi alhamdulillah, mukjizat Nabi Musa. Dia pergi katok batu. Manusia di zaman dia boleh makan air banyak. Akhir sekali, dan Allah juga, dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Allahu a'lam, batu pasal mana ni? Nah, yang tu heroyak katanya, batu hodok di atas. Takut kepada Allah Ta'ala, jatuh sampai bawah ni, jelas. Yang pertama sekali, hak berlaku di zaman Nabi Musa, iaitunya, orang pakat nak tengok Allah Ta'ala. Puak-puak Bani Israel. Musa, aku tak si percaya kepada mu. Kalau sekiranya mu tak boleh tunjuk Allah Ta'ala depan puak-puak aku. Tengok, siapa setara tu? Nabi Musa pilih dah. Manusia. Pilih orang-orang berjuruh. Pala-pala telah dah. Geduk di Bukit Tursina. So, aku tak si percaya kepada mu. Dengar jelas-jelas. Sehingga Tuhan mari duduk depan menapak cokok. Barulah nak. Nak berimej. Hatulah Tuhan kocok bukit. Kui malaikat dia mai kocok bukit go setengah-setengah batu tu golek tu go. Nak tunjuk kepada puak-puak Bani Israel katanya Allah mung ni teruk nah. Aku latih dah rasul Nabi Musa supaya seru dengan bahasa manusia, bahasa mu sendiri, tapi mu tak seterima lagi. Hak nilah yang Allah Ta'ala raya katanya, semua segala perbuatan manusia, Tuhan katanya, sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Itu raya kepada umum manusia, walaupun khuh, batu yang Allah Ta'ala banding supaya hati Bani Israel. Tapi kita pun lagu tu lah. Kita pun jangan hati kerah. Yang ni, sikap kita, dia tak seberubah dalam hidup. Cik katanya, kita hati kerah. Tapi jangan kita dok kata kat orang, mung hati kerah. Supaya Yahudi, mung ni hati kerah. Yalah tu, ayat 74 dalam surah Al-Baqarah tu, herayat. Jangan dia kata kat orang. Cuma, kita pakat nasihat, pakat royak ramah-ramah. Katanya, hidup kita kena menjadi adanya berubah dan mudah berubah. Mudah berubah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ajaran agama. Kalau lah berubah dengan cara lain, wallahualam boleh jadi kita tak terima. Tapi dengan hak agama so, mudah. Banding mudah-mudah kita supaya dengan gandum roti gitu. Saya banding mudah-mudah supaya dengan gandum. Dia orang nak buat roti dah, yang ambil gandum, ambil bubuh air, bubuh telur, bubuh sakar, bubuh garam, nak usdak. Ikut je nak uli. Ikutnya nak kami, buruh, nak jadi pak segi, jadi bulat, jadi tinggi, jadi baik mana pun tak apa. Hati manusia pun jadi lagu tu. Dengan hak agama pakai terima lalu dah. Tuhan raya lagu mana, pakai terima. Nabi raya lagu pakai terima. Dia hidup kerah, tak boleh. Hak ni tok nenek kita duk buat ni. Hak ni orang kampung duk buat. Jangan, tak boleh duk tinggal mana ni. Orang besar ada. Itu tak boleh. Kita jangan ambil adat, jangan ambil apa ni taklid, jangan dah ambil benda-benda pasal kuaka-kuaka waktu sampai ay, tak boleh tinggal benda ni. Dia agama rakyat walaupun pahit sekalipun, kalau tak sibuk tak apa, tak sibuk jangan diingkat, jangan duduk patise. Pakat terima alhamdulillah ni ajaran agama, tapi aku tak boleh buat wey, aku tak kuasa. Apatah lagi sekali sekiranya kita pakat amal belaka dengan ajaran agama, pakat pun jadi sepadu molek. Bina orang-orang berjuruh, orang-orang baik atas muka bumi. Lepas tu, bina orang-orang yang hati lembut untuk nak berubah dalam cara hidup. InsyaAllah, maju orang Islam kita.
dunia pun maju, akhirat pun maju. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.